tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan bau badan, bau keringat, atau bau nafas yang tidak sedap dengan menggunakan bahan alam. Oke, jadi jika Bunda Sistem punya bau badan, bau keringat, atau bau nafas yang tidak sedap yang membuat Bunda Sistem tidak percaya diri, oke, Bunda Sistem bisa mengatasinya dengan menggunakan bahan ini. Oke, jadi kita langsung aja dengan cara dan bahan-bahannya. Bahan yang saya gunakan adalah daun jeruk. Daun jeruk ini Bunda Sistem bisa membelinya di pasar. Harganya sangat murah karena Rp2.000 pun sudah dapat banyak. Oke, dan kemudiannya pastikan daun jeruk ini dicuci dengan bersih. Oke. Kemudian Bunda Sistem tambahkanlah dengan pandan. Oke, pandan wangi. Juga ini bagus sekali untuk mengatasi bau-bau yang tidak sedap. Sediakan satu panci bersih. Untuk ini kita gunakan daun jeruknya secukupnya aja. Untuk ini saya akan gunakan 5 helai daun jeruk. Oke, 5 helai daun jeruk dan 2 helai daun pandan. Oke, kita potong seperti ini aja Bunda Sister. Dah, sini. Kemudian Bunda Sister tambahkanlah dengan 1 gelas air. Setelah ini Bunda Sister bisa merebusnya. Oke. Direbus sampai mendidih. Setelah mendidih kita didihkan 5 menit. Oke, jadi kita rebus dulu. Oke, jadi ini adalah air rebusan daun pandan dan daun jeruknya. Oke, ini masih panas Bunda Sister. Kemudian Bunda Sister bisa sediakan satu gelas bersih. Oke, jadi seperti ini aja. Seperti ini aja Bunda Sister. Bunda Sister bisa langsung meminum minuman ini. Ataupun kalau ingin rasanya lebih sedap, Bunda Sister bisa menambahkan dengan sedikit madu. Oke, jika ada madu bisa ditambahkan. Tetapi jika tidak ada madu di rumah, tidak perlu menggunakan madu pun tidak apa-apa. Oke, minumlah minuman ini di pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Jadi pagi setelah mandi minumlah satu gelas dan malam sebelum tidur satu gelas. Oke, dengan meminum minuman ini secara rutin maka semua bau-bau yang ada di badan kita akan hilang. Bau mulut, bau badan, bau nafas, bau keringat semuanya akan hilang. Oke, jadi minum 1-2 kali dalam sehari secara rutin. Itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye.